Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro. Kali ini akan saya bagikan cara pemasangan saklar seri. Kabel merah di sini akan saya pakai sebagai power atau pasang, sedangkan yang hitam sebagai nol atau netral. Jalur dari box akan kita sambungkan ke lampu 1 dan lampu 2. Untuk lebih memudahkan pemasangan, akan saya beri tanda satu sobekan. Ini gunanya untuk penyambungan saklar pertama dengan fitting lampu 1 nanti, dan sobekan kedua untuk fitting lampu kedua ini. Di sini akan saya pakai untuk lampu 1, sedangkan yang satu lagi akan saya gunakan untuk lampu 2. Kemudian dilanjutkan ke penyambungan kabel power dari box MCB ke power saklar nanti. Kemudian kabel 0 dari box MCB untuk ke masing-masing fitting lampu. Thank you.
karena yang atas ini lampu satu, jadi akan saya cari yang mana kabel yang telah saya tandai satu sobekan tadi, akan saya connect langsung ke lampu satu dan lampu dua ke kabel yang dua sobekan. Setelah selesai, langsung ke pemasangan fitting lampu. Jangan lupa yang tengah biasakan dipakai sebagai power.
Merek saklar yang saya pakai seperti biasa masih Panasonic. Untuk masing-masing power saklar cukup di jumper aja, antara saklar 1 dan saklar 2, kemudian langsung ke power dari box MCB. Saklar yang atas akan saya pakai sebagai saklar lampu pertama dan saklar kedua untuk lampu kedua. Di sini sebenarnya bebas ya, Anda pakai yang saklar pertama bisa ataupun saklar kedua. Itulah kegunaan dari penandaan kabel, Anda tidak perlu repot mencari yang mana jalur lampu pertama dan lampu kedua. Tahap akhir yaitu pengujian, akan saya coba saklar pertama apakah berhasil untuk menyalakan lampu pertama. Kemudian saklar kedua untuk menyalakan lampu kedua. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.